Owing Group Piala Dunia U17 2023 diketahui sudah selesai digelar. Presiden FIFA Gianni Infantino pun memberikan pesan yang begitu menghidupkan suasana sepak bola muda di seluruh dunia. Ya, Presiden FIFA Gianni Infantino meyakini Piala Dunia U17 2023 yang akan berlangsung di Indonesia akan banyak menginspirasi generasi muda. Piala Dunia U17 2023 ini akan berlangsung di 4 kota Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember. Adapun undian atau drawing babak grup turnamen ini sudah digelar pada Jumat malam, tepat 15 September 2023. Menjelang undian di kantor FIFA Zurich, Swiss pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat itu, Infantino menyampaikan pesan kepada seluruh peserta. Pesan itu dituliskan di media sosial Instagram pribadinya. Piala Dunia U17 FIFA selalu menjadi wadah global untuk menginspirasi bintang-bintang sepak bola masa depan. Dan tentu banyak pemain yang telah mengambil kesempatan untuk memulai karir mereka, tulis Infantino. Ada banyak gol hebat, keahlian fantastis dan momen menarik dalam sejarah kompetisi ini. Dan turnamen tahun 2023 ini akan diselenggarakan di negara indah Indonesia. Ini juga menjanjikan hal yang sama. Piala Dunia U17 2023 diikuti 24 negara, yang nantinya 24 negara ini akan dibagi ke dalam 6 grup yang terdiri dari 4 tim. Juara runner-up dan 4 peringkat ketiga terbaik akan bersaing kembali di 16 besar. Undian kejuaraan 2 tahunan ini diformat dengan sistem pot atau tim unggulan. Ada 4 pot yang disediakan di mana tuan rumah Indonesia akan menempati pot pertama atau unggulan. Dengan berlangsungnya pengundian ini, saya mendoakan yang terbaik untuk 24 tim yang bersaing, tulis Infantino sambil menambahkan emoji jabat tangan yang ini menjadi tanda kehangatan persahabatan. Berikut hasil drawing grup Piala Dunia U17 2023. Di grup pertama atau grup A ada timnas Indonesia, ada Ekuador, ada Panama dan Maroko. Kemudian di grup kedua atau grup B ada Spanyol, ada Kanada, ada Mali dan ada Uzbekistan. Di grup C ada Brazil, ada Iran, ada Kaledonia dan ada Inggris. Di grup D ada Jepang, ada Argentina, ada Senegal, dan ada Polandia. Kemudian selanjutnya di grup E ada Prancis, ada Burkina Faso, ada Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Kemudian yang terakhir di grup F ada Meksiko, ada Jerman, ada Venezuela, dan ada Selandia Baru. Itulah daftar hasil drawing grup Piala Dunia U17 2023.